Huria nahina holongan itu hatta. Adorang so masuk hita. Tu parpunguan ditiki parningotan panaunan Tuhan Yesus di huria tahun. Tapasonang marohata martang yang nahoho mahita di bagas rohata be. Amin. Tapuji Tuhatta marede mahita. Gorni debata ama dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gorni ton di porbadia na tumo palangit dohot tanoon amin tabereng ma induk ni hapor seotai jalan apa ujuk kosa ima Yesus na manaon parsilangoni sikat ni las ni roha tohap naihian so di etong i hailaon gabi hundul di siamun ni habangsa ni debata paingot-ingot hamu ma ibana na patau taun para laun si songoni dopak hamu ibana sian akka si pardosa asa unang marna loja hamu unang mandate todimuna haleluya martang yang mahita ale amanami na dibono gijang disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai akka ulaun ni si bolisi sai padungo mahami marhite-hite tundim nabadiai asa unang tarpedem hami di bagasan dosa alai asa monak kami sahat ro di ujung jala asa mardame hami saleleng di tanoon pai masahat hami tuhanguluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dihita. Thank you.
Jadi di arahon Yesus masih sienna na 12 nakok tu Jerusalem. Jala tulus matu anak ni Jolmaisa sudena natar surat di akka panurirang. Ai pasahaton nama ibana tu akka parbegu gabe itsahanna. Leanna jala tijuran nama ibana. Dungi mulak mangulu ma ibana di ari patuluhon. Aleidang dia tu sinasida agia otik siani. Nabunido hatai sian rohana sida. Dang diboto nasida nahina tahun nai. Sang akasih Tuhan ni malimi dohot akaparisema rapot godang didok nasida ma ahama bahenotta ailando tadda di bahen halaki molo itapa sombu ibana porsea mahalak saluhutna di ibana gabe roma halak roma ngarapas tanota dohot bangsotta alai tahe hehe masada sian nasida ima si kayapas situa ni malim dinasa taoni didok matuna sida nahurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna dumengga do mate sada halak humokop na toropi unang lahu mago sandok bangsoi alai dang sian rohana sandiri dihatahuni alai ala situa ni malim ibana dinasa taoni umbain na disuri rakkon. Nama tema Yesus mokop bangsoi. Alai tahe dadaholan laho mang makokop bangsoi. Alai naeng papungon na aka anak ni dibata. Aka namar serak dope lao pasadahon. Asa olat ni nasadari i martutup manasida laho mamusa ibana. Alai didok nasida ma. Unang ma dipestai. Sotu guttur natoropi. Nari asa dapot pesta paskai saat ma Yesus tuhuta Betania nani ingana ni si Lazarus nasinunggul ni Yesus sian namate
Jadi di Paulina sida ma di sipanganon ujuan di ibana. Si Marta do makobasi. Si Lazarus ma sada donganna mangan di si. Gabe dibuat si Maria masahati mia nardus na arga na somar saur. Dimiahi ma patni Jesus. Obuk nama dibahin mangalapu. Jadi digohi uap ni mia kima bagasi. Jadi sada sian akasisiani si Judas Iskariot nanaeng manjeheun ibana madok. Boasa so ginagis miaki arga 300 hupang. Bahin si leon-leon mian di akka napogos. Alai dada napogos sinarihonna. Umbahin na didok ibana songoni. Panak kodo ibana tahe. Diusung do asi-asi ni halak aitu ibana di pasahat puroi. Dungini na Jesus ma. Pasobu ma ibana. Ai di parade doi hiratu ari. Hata tanommi. Ai tok-tong do adong napogos di tonga-tonga muna. Jala asal ma olohamu. Tar patongok kamu do nadenggan tu nasida. Alai anggo ahu dang manotong di hamu do. Itap na tarbahesa do nani ulanai. Naman joloani do ibana mamiyahi pamatakku songon di namananom. Situ tudo hatakon tuhamu. Manang didia dilihat portibion di jami tahun baritan na ulion. Hata honon na do nang nabinahin nai gabe baritana. Bege halak na torop na rotu pestai na neng Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut manjou-jouhon. Hosianna pinasupasu mana Roma hite-hite guarni Tuhani rajani Israel. Dungi dapot Jesus mahalo desada ima dihunduli hombartu na tarsurat. Unakko mabiar borusion idama rajam donaro marsihuddul di anak ni halode jala halak parisei deba nasian natorupi mandok tu ibana orai ma atong akasisian mi guru alain ninna mamangalusi hudok ma dihamu aut mauhom nasida manjou-jou ma akkabatu alai dibongoti sibolis do si Judas na margoar Iskariot sahalak sian na 12. Gebelaho iba na martup-tup dohot aka situan ni malim rapon aka panunggani. Manang dia dalan na pasaton ibana tuna sida. Jadi sian lasni rohan nasida marpadan manasida mangaleon hepeng tu ibana.
dioloi si Judas mei. Jadi dilului matik kina une pasahaton ibana naso pamotuan ni natoropi. Ari parhoba san parjolo ni pesta paskai didapoton sisian nama Yesus akanin nama tu dia mapatureon nami diho panganon paskai dipangido roham gabe didokma laho mahamu tuh tai manopot si anu dok kamu matu ibana tonani gurui nadapot nama tikiku. Di homa au sorang laho mangan paskai rapdohot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisianna dua halak jala didok ma tunasida. Molo laho hamu tuhuta, pajupang mahamu disidohot sada halak na mangusung aik sahudon. Ibana ma ihutok kamu, tu ibana ma dok kamu. Didia do bilut inganan, asa disihu pangak kami paskai. Jadi patuduhonan nama tuhamu bilut pargijang sada nalabas natipak hinembakkon disima paturehamu dihita. Jadi borhat ma sisianna dibongoti ma hutai. Jadi jupang nasida matutu songona dinoknai gabe dipature ma paskai asadungbot ari Roma Yesus dohot nasap puluh duai. Jadi dinamanganina sida hehe ma Yesus yang namangani ditanggal ma ulosna dibuat ma basahan ditapolhon tu ibana diusehon ma aek tu sabong dungi diburi ma patni akka sisianna diapusi ma dohot basahanna na tinapolhon nai dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus. Jadi didoki mamandok ibana, tuko ma ale Tuhan mamuri patu, dunginnya Yesus mamangalusi ibana, dang dia tu siho pambehenak utuho anggon waing musepe botoon mui, dungi didok si Petrus matu ibana, matua tanoon dang burion mu patu, dunginnya Yesus mamangalusi ibana. Molo soburioku ho, dang partohap ho diau. Dunginina si Simon Petrus ma, ale Tuhan, unang maholan patu, dohot ma tangak, dohot ulukku. Gabi didok Yesus ma tu ibana, halak nang maridi'i, dekon be burion. Ainung nga sude iba, ibana ias, nang ias do anggo hamu, alai dang luhut hamu. Ai ditandado si pasahat ibana umbain nadidok dang saluhut hamu ias asadung diburi Yesus patna sida dipakke mamuse ulosna hundul ma ibana didok matu nasida
Ai dia tu si hamu do pambehenak ki tu hamu. Di gor hamu do au guru do Tuhan. Jadi tu redo pandok muna di si. Ai ido au tutu. Asa molo au Tuhan jala guru muna mamuri pat muna. Tama mana kamu masih burian pat. Ai siti ruod do hubain tu hamu. Na tutu situtu do na hudokon tu hamu. Dang umbalga anak sobang sian induk na. Dang sumurung suruan sian namar suru ibana. Molo diboto hamui. Martua ma hamu mangulahosa. Manganina sidanina Yesus ma situ tu dona hudokon tuhamu sada sia kamu naeng pasahaton au dungi marsaksi tutu mana sida gabe dipandok bema tu ibana dang tungawi Tuhan aleninna mamangalusi iai narap dohot au manurdukkon tangan natu parikawan idona pasahaton au. Tong donian ujung ni anak ni jolmai songona tersurat hian. Alai marjea dohalak na pasahaton anak ni jolmai. Tagonan ma unang tubuh ibana tuhas sianganon. Alai adong masada sian akasisiani na hudul jumonok tu ibana. Haholongan ni Jesusi. Ima dihilap si Petrus jadi ni nama mandok ibana. Sukun ma ise nanidok nai. Jadi di pajonok matu lambung ni Yesus mandok tu ibana. Tuhan, ise gabe di alusi Yesus ma. Ia tu si hulehun sa topik na husornoponon ima ibana. Jadi di sornopon masa topik di lehun matu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung dibonduti dibongoti si bodis si ma ibana. Dungi didok Yesus matu ibana. Humatop ma ula si ulaonmu. Asadung dijalo si Judas na satopiki. Pitor lahodo ibana tumalian alai borngin ma ujui.
Jadi dinamanganina sidang dihindat Yesus maroti, dipasu-pasu ma, diponggoli ma, jala diparlehon ma tu akka sisianna, huhut ma didok. Jalohamu, pangak kamu, dagikku doon, dungi dihidat ma panginuman, didok ma mauliate, dilehon ma tu nasida huhut ma didok. Sudehamu manginum siani, ai mudar hudoon, mudar parpadanan ni nani useun umokop torop, bain hasesaan di dosa. Alai hudok matuhamu, nasatu pabe inumoku olat nion sian parbue ni hau angguri sahat rodi sogot. Disima inumoku na ibaru rapdotamu diharajaun ni damang. Jadi dong di endehon nasida ende puji-pujiani, ruar manasida tu dolok cetun, disima didok Yesus tu nasida. Saluhut dohamu neng targasip mida au dinas sarponginon, aina tersurat do, lombutakku ma parmahani, gabe marserak ma biru-biru nasapungwani. Alaini nasi Petrus ma mangalusi ibana, agia sude nasida targasip midaho, anggo au nasotupa targasip. Alaini na Yesus mamandok ibana. Oh Simon, Simon, nunga dipangido si bolisiho. Unang mitop hapor siaon mi. Jadi dung mulak sogot roham. Pargogoy marohani akaha anggim. Alai ni na si Petrus mamandok ibana. Tuhan, nahubas doaw mandongan ni ho tuhurungan nang tuhamatayan pe. Alay ni na Jesus ma. Hudok ma tuho Petrus. Dang martahuak manuk sarwonginon. Sojolo toluhali suadohonon mu naso tinandam aw. Sahat ma Yesus rapdohot nasida tupol laksada margoar Getsemani. Jadi didok matuak kasih senai. Hundul mahamu jolo dison saleling disan au martangiang. Dungi ditogihon masih Petrus dohot anak nisi Sebedeus naduai. Dungi gabe marsaksi tutu maibana jala bobonosan. Jadi didok matu nasida. Macai marsaksi tutu dorohaku hirana mate do. Dison mahamu dungo rap dohot au. Dungi laho ma ibana otik tu jolo. Dipatukap ma bohina tu tano. Martangiang ninna ma. Ale amang namun natarbahin salpuhon ma si inumonon sian au. Alai tahe unang marguru tu rohaku roham do. Dungi mulak maibana tua kasih sianna, jala tarpodom dona sida didapot, jadi didok matu si Petrus. Dang margogo hamu hape dungo rap dohot au nanggo sangobas. Dungo mahamu jala martangiang, asa unak kamu bongotu pangunjunan, aina gir-gir donian tondii, alai galedo ia daging.
indahuma ibana padua halihon martangiang ninnama. Ale amang, molo sotarbain salpuon, da ikon huinum, say saut malomo niruham. Dungi dinaro ibana, tarpodom musema ibana didapot, ay masedok-dokdo salibon nasida. Jadi ditadikon ma lahom martangiang patolu halihon, mandok hata ondeng. Dungi didapot ton mamuseng akasisianna, jadi dok matu nasida. Datan muna dope modom dohot maradian, nunga dapot tikina nuaing. Sahat ma anak ni jolmai tutangan ni pardosa. Hehe ma hamu, lahu mahita. Di, nungaro napasahaton au. Alai diboto si Judas si parjehi do inganani. Ai jot-jot do marpungu Yesus tusi dohot akka si seanna. Ia si Judas diarahun ma akka soldadu dohot akka naposo ni si tua ni malim. Didapoton matusi mata sulu-sulu. Palito dohot si jato. Diboto Yesus do saluhut nanaing songgop tu ibana. Jadi ruar ma ibana. Didok matu nasida. Ise do na jinalahan munai. Gabe ninna nasida ma. Yesus halak Nazaretido. Dungi ninna Yesus mamandok nasida. Audui. Alai dohot do disi Judas si parjehi. Jong-jong di lambung nasida. Aka martinggangan ma tutano. Dungi diulahi ma manukun nasida. Ise do naniluan muna. Jadi didok nasida ma. Yesus halak Nazaretido. Dungi nina Yesus ma mangelusi nasida. Nunga hupabowa tuhamu. Au doi. Asa molo au dilului hamu. Loas malau akkaun. Ai naing do juppang nanidok nai. Dangadong namago. Hubain agiasada sian akka nanilehon mi tuau. Alai. Nunga di paboh tohon parjehi hian partinada antunasida. Ai didokdo, ia ina hu umma, ibana mai, ima takup hamu. Asa pitor didapoton ma Yesus, didok ma. Tabi diho guru, laus di umma. Alai nina Yesus ma mandok ibana. Marhuahu tuson anggia. Oh Judas, pangumaunon do HP dibaiko pasahaton anak ni jolmai. Dungi Roma nasida, dilaluhon ma tangan nasida tu Yesus menakup ibana. Adong masada sian akadongan ni Yesus mangalaluhon tanganna disittak ma podangna ditapulhon ma tuna poso ni situa ni malim sahalak dipisikkon ma pinggolna jadi didok Yesus ma tu ibana pasarung podang mi aina manittak podang mago mabahenon ni podang aina sotarbain au di roham mangido siad damang asa dipadiri di au saunari lubi sian 12 loksa suru-suruan alai songon dia madisi saut hatani suratina madok ikon masa do nasongoni
Ujui ma didok Yesus tuakan atau rupi. Hirana dopak panamun dohamu hehe marpodang jalamar lembut-lembut manakup au. Ari-ari doau hudul. Ari-ari doau nian hundul mengajari di bagas joro. Soadung ditakup hamu au. Alei namaso do sude naun. Asa juppang hatani aka panurirangi. Dungi ditadikkon saluhut sisiani ma ibana laho maporus. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Dihita huriani Tuhatta. Di partangyangan pasion napar joloon. Tajaha mahatani debata. Nagabe renungan dihita marningot tiki panaonon ni Tuhan Yesus. Huenet hami mai sian surat Yohanes bindu 12 mamukka mai di ayat 20 tolhas tu ayat 25. Rap mai ta mamukka Yohanes 12 mamukka ma di ayat 20 tolhas tu ayat 25. Asa hujahau kami madihita saluhutna tapaihut ihut ma di bagasan rohat tabi. Alai adong ma debahalak gorik dongan ni akan anak koki lahu martangiang di ari rayai. Jadi didapoto nasida ma si Filipus nasian Betsaida na di Galilea mangale mangelek-elek ibana nin nama Tuan nami naeng do idaun nami Yesus dungi Roma si Filipus dipaboa mai tu si Andreas dungi Roma si Andreas rap dohot si Filipus paboa hunsa tu Yesus gabe didok Yesus ma mangalusi nasida naung dapot ma tikina asa marsangap anak ni jolmai. Tutu si tutu dona hudokon tuhamu. Dang naganda emei mulo soma debu tuna tutano jala mate. Dung pe mate asa godang parbuena. Aguan hosama namar hamaul hon hosana. Alai nama kasogohon hosana di portibion. Ido nama ngaramotisa sahat tuhangaluan saleleng lelengna. Disima sahatna. Huriana hina holongan ni Tuhatta di partangyangan pasion na parjoloon. Hata ni debata na manungguli hita. Pabuahon di baritahon Yesus do hamamatena. Amang inang adong do sahalak danak bawah
na sorang sian keluarga na boy dohonon biasa-biasa saja. Dung magodang anak ni keluarga na biasa-biasa saja inon, berjuang do ibana asa boy ibana mendapoton nagabe sinitani rohana. Kebetulan na manginang natape di dok nakaning biasa-biasa do keluarga na mulupogosian di dok dang pola alay mamorape dang pola. Jadi dinadapot imana marsikola manginang marhite aka kemampuan akademis dan dimiliki ibana, ternyata boy ma bawai masuk tusada universitas negeri ternama di Indonesia. Dan dia mengambil jurusan kehutanan. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di badan usaha milik negara yang bernama PT Kertas Aceh. Namun, ia tidak betah dengan pekerjaannya di sana dan memutuskan untuk berbisnis di bidang kayu dan memiliki pengalaman dari bisnisnya dengan melihat tata kota di Eropa yang ingin ia terapkan di tempat kelahirannya, yaitu di Solo. Pada tahun 2005, setelah dia keluar dari tempat bekerjanya, seorang pria ini memulai karir politiknya menjadi calon wali kota di Surakarta. Dengan kinerjanya yang cukup baik, ia terpilih menjadi wali kota di tahun 2010. Jalan di tahun 2012 diusung do ibana asa gabe gubernur di Jakarta. Dan pada tahun 2014 dia diusung menjadi calon presiden. Dan semenjak saat itu orang yang kita kenal dengan nama Bapak Jokowi menjadi sangat populer dan terkenal. Bahkan dia menjadi orang nomor satu di Indonesia. Banyak orang yang ingin berjumpa dengan Bapak Jokowi, bahkan berjabat tangan. Pengalaman pribadi ma amang inang, ditiki makobasi do pehami di Balige, ala lumayan do anggo haroroni Bapak Jokowi tu daerah Toba, sude do masyarakat di Toba, las rohana molon ro Bapak Jokowi i, tu hutanami di Balige na ujui. Sude do marlo jong marikat manjonoki ibana asaboy manian dais tangan na maniup tangan ni Tuhan, maniup tangan ni Bapak Jokowi. Ima ala memang tarbarita ibana songon seseorang yang populer di negara kita. Tarbarita do guarna amang dohot inang nata pesonari moluta bege akabarita lam tarbarita do guarna alani akana masa sinuangun. Songon ima tarbarita guarni Tuhan Yesus diturupukon alani akka halongangan nabi nahin ni ibana. Jala godang pambahenna tua kajolma na marsahit na pogus dang mardikon Tuhan Yesus. Sudedo gabedongan ni Tuhan Yesus. Ido umbain tarsar tarbarita gorni Tuhan Yesus. La songoni manakaning di pabawang turupukon di hita tarhilip do halak junani pajupang dohot Yesus. Umbain dipangidona sida tu si Filipus asaboy ma ibana pajupang dohot Yesus. Ale Roma si Filipus tu si Andreas dungi halakim nadua lau mandopoton Yesus mandok pangidoan ni natoropi ala godang nanaing jupang dohot ibana. Alai aha ma alus ni Yesus dung diboto ibana godang nanaing majupangi ibana ala tersiar tarbarita guarnai. Rap majoi tamang dohot inang manjaha didok nakaning di ayat 20 tolu didok disi
Gabe didok Jesus ma mangalusi nasida. Naung dapot ma tikina asa marsangap anak ni Jolmai. Disima di pabohon ibana hama matena. Dibari tahun ibana amang dohot inang hama mateni ibana sadiri. Jala dibain Tuhan Yesus do sada ilustrasi marningot nanang jupang na nama hamateani di ayat 24 didok ibana. Tutu si tutu do na hudokon Tuhamu. Dang na ganda emei moloso moloso madabu tutano jala mate. Dung pe mate asa godang parbuena. Siani amang dot inang naeng ma atusatta. Mulutabua majo conton na amang inang. Kebetulan di bulan Februari na salpu. Di tikiman jalo pasu-pasu parbagasok kami. Alahuta nami di adian koting amang inang. Jonok do tulobu piding. Molo di ingot tamu na dope amang dot inang. Aha do na masa di lobu pining ujui. Na jolo. Ada rangso masuk hak kristenon. Mate do dua halak. Penginjilate namargoar munson do siliman. Gabe dibain parhutaima sada monumen. Marningot naheado. Ro utusan ni Tuhan imam baritahon hak kristenon. Alai ikon gabe korban ma nasida. Dibain ma monumeni gabe parningotan. Di saluhut halak Kristen. Na tinggal di si do di sude luat di Portibion. Ikon mate do nasidana dua. Asa adong parbuena. Godang do nagapai porsea tu Tuhan Yesus. Amang inang. Lausongoni mana na didok ni Tuhan Yesus diturupokon. Di bari tahun ibana do hama matena. Jala didok ibana museng di ayat 24 manggom barhon. Ikon mate do ibana di hau pinar silang. Asa porsea genup jolma nanaing pajupang dohot ibana. Dakola nasida. Ay dohot do akan namanjeai Jesus. Gabi porsea tu Tuhan Jesus. Dung di adopi Tuhan Jesus hamatean di hau pinar silangi. Alani do amang dohot inang sian barita hama mate ni Jesuson di pasion na parjoloon naeng ma taputik hatani di bata naboy tahanguluhon di bagasan parngulata si ganup are na parjolo sian barita hama mate ni Jesus. Hal yang pertama hendak kita petik dan kita hidupi bersama. Unang mahita, makalo mohon kemudahan. Aut sura amang dohot inang dipake Tuhan Yesus. Huasona songon anak ni debata ibana. Alaro ibana, tu Portibion gabe jolma. Tapi tidak hilang anggo huasona. Dia tetap anak Allah. Kalau dia pake kedudukannya sebagai anak Allah, bisa saja tidak perlu menderita. Tidak perlu terhina. Tapi Yesus tidak pernah mencintai yang namanya kemudahan. Dia menjalani jalan penderitaan. Untuk menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Lau pasauton sakap. Hatuaun ni debata. Idombain olo ibana marsitaunon amang inang. Anak ni debata direhei. Anak ni debata ditijuri. Alani do amang dot inang songon na porsea tu Tuhan Yesus Kristus ita. Unang mahita makalomohon kemudahan kemudahan lumobima di zaman sinuaingon. Anggo kapar sikola sonari bohama carana asa instanate lo mau marohana mulu adong tugas sian guruna
itur Google, Google do disukun. HP saya dituhori do akka buku, si arga bukui. Ale asa singkat, asa murain. Itur si Google do parjolo disukun. Ngamalas bejol mailau marsiajar. Membuka bukun. Takolani amang do tinang. Basonari alani hamajuun ni. Ilmu pengetahuan do teknologi inon. Egodang do aka hala Kristen naman do kondang pola robe tu gereja. Enga godang be aka parcamita di YouTube inna. Tema maribadah di jabu mahami. Toho do maribadah di jabu. Gari di gereja pe hita maribadah amang do inang maul do hita fokus. Apalagi malam di jabu. Sautik adong naman tu manuktuk pitu badoro hatta. Dang buka otak. Pasti do gabe buyar pikirat tak. Lau beribadah tu Tuhan ni. Belum ngadong naro mengganggu kita. Alani yamang dot inang. Janganlah mencintai kemudahan. Tetapi melalui passion yang pertama ini. Kita diajak untuk siap menderita. Songon Tuhan Yesus. Narade imana marsi taunon. Lau pasauton sakap hatuaun ni debata. Napa duau namang dot inang marhite turpukta sadarion. Molo dibari tahun Tuhan Yesus hama matena. Lau pabawaun tuhita. Songon nasomal tabege. Uju dapot. Ujung tahun parhuriaun. Aha mana TBG di ujung tahun parhuriau ni amang inang. Aka goar ni keluarga ta. Aka goar ni do ngatanang parjolo marjungulu. Jala di sido hita dipaingot. Taringot tu istilah memento mori. Aduh lapatanna. Ingot ma ari hama matem. Ketika Yesus memberitakan kematiannya. Itu berarti juga hendak memberitahukan kepada kita. Bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sebagaimana Kristus mengalami kematian. Kita juga harus mengalami kematian tersebut. Untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Sian barita hama mati ni Yesuson. Naing pabuan nama tuhita. Unang mabiar hita amang dot inang tuha matean. Jala somal begeot tadi buku endetai. Hamatean parhitean lau manopo Tuhani dohot awi kon mamulus. Asa sahat autusi. Sekali lagi, kematian adalah jalan bagi kita. Menuju ke rumah Bapa yang kekal. Molonak kaning sian bagas tabehi taamang dot inang. Rotu bagas coron itu hat tahun. Aha do dalat tak. Adung dan namar motor. Adung namar mobil. Ale molo naeng saat. Tuhara jauh ni debata. Dalan na. Ima hamatean. Ale dak kolan mati amang dot inang. E molo sopro sepe ibana tu Kristusi. Ngatakas putot tate. Tu dia ma ibana. Ala diruk Tuhan Yesus. Audo dalan habonaran dohot hanguluan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ala nikon persia dohita tu ibana. Taingot ma sian barita hama matit ni Tuhan Yesus. Daholan pasauton sakap hatuau ni debata ibana. Alelai lau pabotohon tu hita mangapuli rohata us asa unang biar hita tuha matiani. Karena dia membuktikan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan pada saat kapan. Dangna di hari patoluhon amang inang hita bangkit. Ale di ari haroronaido. Di sido hita dipabangkit. Songona taha tindakon diganup ari minggu. Bahkan namangulu. Dohot namate di ari haroroni Tuhani. Rabdohita di pahehe Tuhani. Kita sama-sama dibangkitkan. Yang sudah meninggal dibangkitkan Tuhan.
yang masih dalam keadaan hidup ketika Tuhan datang, Tuhan tetap akan membangkitkan kita, menggantikan tubuh kita yang fana, digantikan menjadi tubuh kemuliaan Tuhan. Iman apa dua? Napar pudia mangdot inang marhite jamita sadarion. Mulu dibari tahun Yesus nakaning hama matena. Naing mahita. Boy. Marpar buwe hapur seotai. Songon gombaran ni eme sinakaning. Ikon ditanom doi tutano nina. Asa boy marpar buwe. Ikon mate nina ditanom tutano. Asa boy iba na marpar buwe. Ikon mate na Tuhan Yesus. Asa torop jol mana porsea tu ibana gabe situtu. Namang hutun ibana gabe porsea. Yang sebelumnya ikut-ikutan hanya untuk mendapatkan yang menjadi kebutuhan pribadinya. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Kita tahu yang banyak tersebut menjadi percaya bahwa dialah anak Tuhan. Anak nidibata nasasadai nalau pasahutun sakap nidibata. Tujul ma manusia manesa dosa nasida salhutna. Atong barita hamate ni Jesuson ikon gabe tanda dihita marparbue manian hapor seotai. Asa unang marisuang amang dohot inang. Pengorbanan ni Tuhan Yesus dihau binarsilangi. Supaya pengorbanannya tidak menjadi sia-sia, maka milikilah buah yang manis di dalam hidup beriman kita. Unang ma sangahita na membain Yesus mate paduah lihon ala ni pangalahotta amang inang. Tapi sebagaimana umat yang sudah ditebus oleh darah anak Tuhan Yesus Kristus, mari hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jangan lagi hidup seperti orang yang belum mendapatkan keselamatan. Kalau ada orang yang berkendara, selalu dikatakan kepada mereka hati-hati di jalan. Karena kalau mereka ugal-ugalan, tandanya mereka mendekati maut. Ya kan? Mereka mendekati maut. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita. Unang pola pajonok-jonok diri tatu mautiate. Anggo hama matetai, danganong namam botoi. Tuhan ido namam boto. Ala didok kitab si Job. Dibatado namang alehon. Jala dibatado namam buat sa. Pinuji ma guarna. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, mengambil, terpujilah namanya. Jadi ingatlah, tanda bahwa Kristus sudah mati bagi kita. Milikilah buah dari iman kita. Ikon marparbue do haprosyoni. Dada olan dihata alai diparangi diparulaun siganup ari amang inang. Jangan sampai kita menyesal amang inang di dalam hidup. Jangan sampai kita menyesal pada saat kedatangannya. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tapi hari ini melalui pasion yang pertama, kita diperingatkan masih ada waktu bagi kita untuk mengubah diri kita. Melalui berita tentang kematian Tuhan Yesus, kita mau diingatkan supaya siap untuk menderita, tidak takut kepada kematian, dan berbuahlah dalam iman. Karena kalau kita tidak mau menyesalinya saat ini dan tidak mau bertobat saat ini, kita akan hidup dalam penyesalan. Sama amang inang sarupa doi dohot molo contohna talop pama indahan. Ya, kalau kita salah masak nasi jadi bubur bador hatta. Menyesal doh hita sadari karena mang dohot inang tahe pagodaku nak kaning aiki gabe bubur ma indahani inahi tadokan sadari doh hita manol soli disi boy do aka parupuat dohot bawa molo salah digusting obutna ai boy do imana manol soli ate
asongon dia doon, papendekku. Roa modelna, menyesal mahita beberapa bulan nanti. Sampai rambut kita tumbuh lagi. Salah mengerjakan soal ujian juga bagi anak-anak di sekolah, pasti mereka akan menyesal. Aduh, salah tadi jawabanku. Aduh, jadi jelek nilaiku. Menyesal nasida, sada semester atau yang dut inang. Jelas songoni mamang dut inang molo salah hita memilih pasangan hidup, maka kita akan menyesal selama kita hidup bersama-sama dengan pasangan kita. Begitu juga dengan kalau kita salah memilih presiden, maka kita akan menyesal selama satu periode. Dan begitu juga ketika kita salah memilih juru selamat, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Maka jangan salah pilih. Ketika kita sudah memilih mengikut Kristus, siaplah akan apa yang dia katakan tadi. Siap menderita. Jangan takut kepada kematian. Dan yang terakhir, berbuahlah di dalam iman kita. Itulah pesan firman Tuhan di dalam pasion yang pertama bagi kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu yang kami alami hingga pada malam hari ini. Bersama dengan jemaat-Mu, kami hadir dalam ibadah pertanggungan pasion yang pertama di gereja-Mu yang kudus. Dalam peringatan penderitaan-Mu Tuhan, kami mengingat perjuangan-Mu di kayu salib. Engkau yang penuh kuasa dan kemuliaan, rela meninggalkan apa yang Engkau punya demi kami yang hina dan dosa ini. Sebab itu ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar mengingatkan kepada kami melalui berita kematian-Mu. Kami hendak dikuatkan supaya kami siap menderita ketika kami telah memilih Engkau menjadi juru selamat kami. Melalui firman-Mu juga kami diingatkan Tuhan, supaya kami siap untuk menghadapi kematian, karena itu jalan bagi kami untuk sampai kepada kerajaan-Mu. Dan melalui firman-Mu juga Tuhan kami telah diingatkan, supaya di dalam hidup beriman kami mampu menghasilkan buah-buah yang baik. Kalau begitu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami yang penuh dengan beban, yang penuh dengan kesusahan ini, supaya Engkau bentuk kami menjadi hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, pada hari ini juga, di pasion yang pertama, kami membawa diri kami yang penuh dosa ke gereja-Mu yang kudus. Engkau yang melayakkan kami Tuhan, sehingga kami hadir di sini, menyadari keberdosaan kami, dan memohon curahan pengampunan-Mu kepada kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk tidak jatuh terus-menerus ke dalam dosa yang sama. Tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, mengingatkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu di pasion yang pertama ini. Masih banyak jemaat-Mu yang menderita Tuhan, karena sakit penyakit, karena himpitan kehidupan ekonomi, karena pertengkaran dengan keluarga atau saudara-saudara mereka. Beri perdamaian bagi kami Tuhan. Beri kesembuhan bagi jemaat-Mu. Dan beri juga Tuhan bagi jemaat-Mu kelegaan dari setiap kesesakan mereka. Engkau juga tahu Tuhan kekacauan yang dialami oleh bangsa kami, karena berbagai macam isu-isu politik yang membuat banyak yang menjadi korban. Banyak orang yang tidak mengerti namun melakukan tindakan anarki. Kami memohon Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang menuntun mereka, sehingga negara kami bisa kembali damai.
menerima damai yang dari Engkau. Dan melalui pasion yang pertama ini Tuhan, kiranya kami kembali lagi dipugar, diingatkan Tuhan, supaya kami siap untuk menderita, supaya kami tidak takut akan kematian, dan kami menghasilkan buah-buah dari iman. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang kudus ini. Sertai para pelayan-Mu Tuhan yang melayani-Mu di gereja-Mu yang kudus ini. Baik pelayan yang Tuhan berikan jabatan ataupun yang Tuhan panggil untuk melayani-Mu melalui berbagai macam pelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Terima kasih untuk kesediaan mereka. Maka Tuhanlah yang memberkati dan menguatkan kami sekalian. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di setiap perencanaan, kegiatan dan program yang hendak dilangsungkan. Terkhusus pada hari Minggu ini Tuhan, ketika kami merayakan kemerdekaan kami, kelepasan dari dosa kami, kebangkitan-Mu Tuhan dari kematian. Kami hendak merayakan parheheon parupuan, serta puncak tahun kesahatian. Karena itu ya Tuhan, panitia yang telah terpilih, berikanlah kekuatan untuk boleh menyelesaikan tugas mereka Tuhan. Bisa melaksanakan pesta parheheon parupuan di gereja-Mu ini, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga memahami Tuhan, ketika HKBP membuat tahun ini menjadi tahun kesehatian, maka berikanlah kesehatian itu kepada kami, supaya kami semakin sehati dengan-Mu Tuhan. Dengan sehati dengan-Mu, kami menjauhkan diri kami dari dosa dan godaan dunia ini. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami kepada-Mu. Mulai dari jemaat-Mu, anak-anak, dewasa, orang tua, dan lanjut usia. Kiranya Engkau yang bersama-sama dengan mereka. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang merindukan, untuk Tuhan berikan pekerjaan, untuk Tuhan berikan jodoh, untuk Tuhan berikan apa yang menjadi keperluan mereka. Kami menyerahkan semua itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ampunkanlah dosa kami. Amin. Mari dehita, lausison mata pasahat peliata.
debata amanami na dibono gijang hodo harwani saluhut silon na denggan do nasa uliba sana moliutus upasat hami masyani lehon mitu hami pelen nami tuho sai jalo mega be uap na khusus di jolom pasupas mai jalara moti asa upara sia kami pelenun patimbuluh na rajaon muli tonga-tonga ni huriam dohoti portibion buhai marohana mi marhite hite tondin asalamu tanda hami godang ni silon mitu hami asalam gir-gir hami mandok melati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangidohon ditangiang ale aman nami. Ale aman nami nari bonagijang. Sai penarbadi amaguaru. Leon matu hami sadarion hamulan siapa. Sesa madusana hami soan panesana. Diduho senonongan amar dosa Tuhan. Unak kami toge untuk pengunjung. Palua mahami sian pangagu. Ahirona punarajau. Dota gogoan. Roh dia sangat pun saleling lelengna. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu nasian di bata. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsa orang itu diperbadi ama. Naman dungani hamu saluhutna. Pasion di Kristus ma kita sambutnya. Nang lupa kita mengdot inang lar sogot pertanyaan pasion paduahon dohita di huriat tahun jam onung.